Apakah hukum tak baca bismillah dalam baca Fatihah dalam sembahyang? Tidak sah. Kata Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim ayatun minal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim itu satu ayat dari Fatihah. Cuma dalam mazhab Hanbali dibaca perlahan. Dibangun bang Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Alhamnya kuat. Kita sunat kuat dari bismillah. Okey? Ha. Soalan seterusnya. Tahiyat akhir jemaah masih tahiyat awal kerana khusyuk membaca tahiyat sehingga terlajak membaca. Tutup-tutup menjadi tahiyat awal. Perlukah seorang membaca mula tahiyat awal atau tidak? Siapa yang duduk tahiyat awal dibaca sampai tahiyat akhir, solatnya tidak batal. Sudah sah. Tidak ada sebarang masalah. Faham lagi? Dia duduk tahiyat awal, dia terlajak baca sampai habis tahiyat akhir. Faham? Hukumnya harus. Faham lagi? Ha, yang kata dalam Facebook batal itu tak betul. Nah, dia tidak membatalkan. Soalan seterusnya. Anak ayah tidak mahu walikan anak yang nak berkahwin. Apakah boleh? Jawabnya, ada berlaku kes seperti ini. Ayah tak mahu jadi wali, anak nak kahwin. Kalau begitu, maka dia akan berpindah wali. Ingat, wali bukan satu. Wali berkahwin ini dia ada tertib dan ramai. Nombor satu, bapa kandung. Nombor dua, datuk kandung. Nombor tiga, tok nyang pada datuk tadi. Tak ada tok nyang, adik-beradik lelaki seibu sebapa. Tak ada adik-beradik seibu sebapa, adik-beradik lelaki sebapa. Tak ada adik-beradik lelaki sebapa, anak saudara daripada adik-adik lelaki. Faham? Tak ada anak saudara sebelah adik-beradik lelaki, bapa saudara adik-beradik ayah. Tak ada juga sepupu. Tak ada juga mala waliyullah wal fasultan waliyullah. Barang siapa tak ada wali, maka kerajaan sediakan, jabat agama akan sediakan wali hakim. Faham lagi? Senang tak? Ha, cuma ayah ni patutnya jadi wali perkahwinan anak gitu. Okey. Ha.